Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada Anda. Pada kesempatan kita kali ini, kami akan menyampaikan suatu ilmu amalan pengasihan yang sangat dahsyat untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai dengan surat Al-Ikhlas, agar si dia terus-menerus memikirkan Anda dan jatuh cinta kepada Anda. Ilmu amalan ini bisa diamalkan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, asalkan dengan tujuan yang baik di jalan Allah dan jangan digunakan untuk main-main. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan menulis qabiltu pada kolom komentar di bawah video ini. Ilmu pengasihan ini sudah teruji khasiatnya. Tanpa Anda harus membayar mahar sebesar pun, dan juga tanpa puasa dan tanpa tirakat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keampuan surat ini sudah bukan rahasia lagi. Sangat banyak yang sudah berbagi keberhasilan dan menceritakan bagaimana mereka tercapai tujuannya untuk memikat pujaan hatinya. Ilmu pengasihan ini tidak diperuntukkan sebagai maksiat atau sekedar untuk main-main, karena akan berdampak buruk bagi si pengamalnya. Kami menyampaikan ilmu ini hanya untuk tujuan yang baik, misalnya saja dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh dan juga untuk dinikahi. Apabila Anda sungguh-sungguh dan istiqomah dalam mengamalkannya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan Anda, yaitu orang yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda selamanya. Baiklah, langsung saja berikut ini saya jelaskan tata caranya dan doanya yang harus Anda lakukan. Setelah Anda selesai sholat fardu, bacalah ayat pendek ini sebanyak 3 kali. Adapun bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah ma hadza basyaron in hadza illa malakum karim. Lalu lanjut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan membaca sholawat sebanyak 33 kali. Terakhir, berdoalah kepada Allah tentang apa yang menjadi tujuan Anda dan sebutkan nama target Anda. Jika Anda yakin dan istiqomah dalam mengamalkannya, maka target akan sayang dan tergila-gila mengingat Anda terus-menerus, bahkan dia akan mengejar-ngejar
cinta dari Anda. Sekian amalan yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat.